Hai guys, bertemu lagi sama Mangga Gauka di Pagarlam Post Channel. Wali Kota Pagarlam, Kak Pian, ngaku warganya berkurban sikok sapi di Dusun Teguwangi. Kata Kak Pian, ini merupakan momentum kandek berbagi ngasuh sama umat muslim. Ini liputannya. Respon warga Dusun Teguwangi Baru membuat Kak Pian merasa surprise. Tak terbayang bisa seramai ini. Saya pikir suasananya biasa saja. Saya tinggal menyaksikan penyembelihan, ujarnya. Kak Pian mengatakan, tahun ini dirinya bersama keluarga berkurban di 4 tempat, yakni Dusun Teguwangi Baru, Ujan Mas, Teguwangi Lama, dan Tanjung Cermin. Widya Ramansa, Pagarlam Post Channel.